Aktiviti Zumba ataupun aktiviti kecergasan tarian dengan iringan muzik berirama sudah semestinya sinonim dalam kalangan kaum wanita, tidak kira muda mahupun tua. Ia juga seringkali dijadikan sebagai hobi di waktu lapang. Merupakan seorang tenaga pengajar aktiviti Zumba, Syaharul Bariah Hussein, 53 tahun, menjadikan aktiviti ini sebagai antara satu hobi yang sering dilakukannya bersama rakan-rakan yang lain. Alright, Zumba adalah satu program tarian kecergasan. Dia merangkumi empat genre. Genre kebanyakannya genre Latin, iaitu salsa, merengue, reggaeton dan cumbia. Walaupun you tak boleh nak menari, kita tak ada background sebagai penari pun, kita boleh ikut sesuatu kelas Zumba tu dari mula sampai akhir. Setelah 11 tahun bergiat aktif dalam aktiviti ini, baginya dengan melakukan Zumba dapat memberi banyak impak yang positif terhadap seseorang individu itu sendiri. Satu, kita sihat. Dua, kita cergas. Tiga, kita dapat ramai kawan. Empat, kita dapat ilmu. Sebab dalam mengajar cikgu, dia bukan hanya fokus kepada apa yang kita nak buat. Kalau you nak kepiskan perut, apa pergerakan yang elok. Bagi Syaharul, aktiviti ini digalakkan untuk dilakukan setiap hari bergantung pada stamina serta minat seseorang itu. Aktiviti Zumba ini juga merupakan salah satu senaman aerobik dan ia lebih seronok dilakukan beramai-ramai. Bila kita menari mengikut rentak muzik tu, secara tak langsung kita lupa yang kita penat. Kalau kita bersenam macam seorang, tak ada muzik background, tak ada apa, tak ada kawan, kita akan cepat rasa gila nak habis. Kalau kita ada muzik, kita ikut muzik, kita ikut cikgu, it's going to be very great. Melakukan aktiviti Zumba ataupun tarian kecergasan dikatakan dapat membantu menurunkan berat badan seseorang dalam masa yang singkat. Dikatakan dalam 400 ke 500 kalori dapat diturunkan dalam masa sejam. Betul ke coach? Betul. Okey, jadi jom kita berzumba. Sebab saya minat daripada segi seni tari, sebab saya daripada aliran kilat tari. Dalam masa yang sama, saya meminati gerak-gerak tradisional Melayu and then dia lebih kepada sukan, aliran sukan. Saya memang suka join kelas Zumba ni sebab ialah untuk exercise. Maklumlah umur saya ni dah 60 tahun. Jadi kalau tak ada exercise tu, saya pun rasa macam kurang sihat lah. Ini untuk menyihatkan badan saya lagi lah. Ternyata, aktiviti senam Zumba ini bukan sahaja dapat dimanfaatkan bersama rakan-rakan pada waktu lapang, malah ia juga dapat membantu seseorang itu untuk terus mengekalkan tahap kecergasan tubuh badan.